Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemerintah Kota Jambi memperhatikan pembangunan yang berada di wilayah seberang dan sekitar wilayah Jambi Timur. Pembangunan di wilayah seberang dan sekitar wilayah Jambi Timur menjadi perhatian DPRD Kota Jambi. Kali ini mengenai pembangunan dan infrastruktur di kawasan tersebut. Dijelaskan Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuan, pada saat meninjau lokasi yang berada di Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Kota Jambi, fraksi Partai Gerindra, meminta agar pembangunan di wilayah seberang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah Kota Jambi ke depannya. Pemerintah Kota Jambi melihat infrastruktur terhadap RT-RT yang tidak terakomodir, terkhususnya RT-06 Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan. Saya meminta kepada pemerintah Kota Jambi untuk di tahun berikutnya lebih diprioritaskan pembangunannya. Terima kasih. Sandi, JEK TV, melaporkan.